Muhammad Isna di Isna 29 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengatasi suatu flashdisk yang error. Errornya gimana sih? Jadi yang saya maksud flashdisk error yang bisa diperbaiki menggunakan cara saya ini, yaitu apabila flashdisk ditancapkan selalu muncul perintah format dan selalu muncul perintah format secara terus menerus, dan ketika diklik format maka terlihat kapasitasnya menurun menjadi beberapa kilobyte, atau bahkan bisa juga kapasitasnya menghilang atau tidak diketahui. Dan ketika kita klik start pada format tersebut, maka Windows akan memunculkan pesan unable to format, artinya yaitu flashdisk ini tidak dapat format. Nah, error seperti ini yang bisa diperbaiki menggunakan cara saya ini. Langsung saja simak video tutorial berikut ini. Sebelum berlanjut ke video tutorialnya, saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini agar menambah semangat saya untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa like serta komen dan share video ini agar bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian download aplikasinya, linknya ada di deskripsi. Setelah kalian download, langsung saja kita buka aplikasinya. Setelah aplikasinya terbuka, lalu kita pilih flashdisk yang akan kita perbaiki, lalu klik kanan pilih wipe partition. Di wiping metodenya kita pilih fill sector with 0 and 1 slow, lalu kita klik OK, kemudian kita apply. Proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama tergantung kapasitas flashdisk yang kalian perbaiki. Kita skip saja ke tutorial selanjutnya. Setelah muncul notifikasi sukses, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan pada flashdisk yang akan kita perbaiki, lalu kita pilih menu create atau kita buat partisi baru. Setelah membuat partisi baru, jangan lupa kita klik apply. Setelah muncul notifikasi sukses, lalu saja kita klik OK. Kemudian kita coba flashdisk yang sudah kita repair tadi. Dan apabila tidak muncul perintah format lagi, itu tandanya sudah sukses. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe video ini agar menambah semangat saya untuk mengembangkan channel ini.